السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat berjumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kembali kita bersua berjumpa untuk melaksanakan kuliah daring, kuliah online di dalam mata kuliah Artificial Intelligence, di mana pada hari ini adalah pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas atau masuk ke materi expert system atau sistem pakar, di mana di dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa hal, beberapa subtopik. Antara lain, pertama adalah manfaat sistem pakar, kemudian yang kedua adalah kelemahan pengembangan sistem pakar, yang ketiga adalah ciri dan karakteristik sistem pakar, kemudian bidang-bidang pengembangan sistem pakar. Kita lanjutkan dengan komponen sistem pakar, dan kita akan akhiri dengan tahap pengembangan sistem pakar. Ya, kita akan bahas itulah materi-materi yang insya Allah kita akan bahas hari ini di sesi pertemuan 13. Ya, sesungguhnya ini sudah ke-14 karena indeks permulaan kita adalah 0. Ya, pertemuan ke-0 berarti hari ini ke-13, itu artinya pertemuan ke-14. Ya, nanti kita lihat di jadwalnya apakah benar hari ini kita ada di pertemuan ke-14. Nanti kita lihat di schedule-nya di sistem informasi akademik kita, apakah terjadwal hari ini pertemuan ke-13 atau pertemuan ke-14. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan. Kita masuk ke materi perkuliahan. Ya, di mana pertama-tama kita akan masuk ke apa ini? Materi yang pertama yaitu manfaat daripada sistem pakar. Apa manfaat daripada expert system? Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengembangkan sistem pakar. Antara lain, pertama adalah masyarakat awam non pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Ya, jadi ini saya kira di awal-awal pertemuan juga sudah disinggung. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja, menambah efisiensi kerja dan hasil solusi kerja. Dan yang ketiga adalah penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Dan yang keempat adalah memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Yang kelima adalah pengetahuan daripada seorang pakar dapat didokumentasikan
tanpa ada batas waktu. Ya, kita bisa menggunakan kapan saja jika pengetahuan itu diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan dengan tujuan untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat. Kita lihat perbandingan antara pakar manusia dengan sistem pakar. Pertama, pakar manusia waktu terbatas karena manusia butuhkan istirahat dan lain-lain. Kemudian, kalau sistem pakar tidak terbatas waktu karena dapat digunakan kapanpun kita butuhkan. Kemudian yang kedua, tempat akses bersifat lokal pada suatu tempat saja di mana pakar berada. Jadi ini hanya ada di otak pakar tersebut, ya kita tidak bisa mendistribusikan dengan bebas karena dia ada di dalam otak pakar tersebut. Kemudian karena kalau sistem pakar dia dapat digunakan di berbagai tempat, ya dapat didistribusikan ke berbagai tempat manapun. Kemudian, untuk pakar manusia, pengetahuan bersifat variabel dan dapat berubah-ubah tergantung situasi. Sedangkan sistem pakar pengetahuan bersifat konsisten. Jadi, kalau pakar itu bisa lupa, ya, bisa berubah pikiran, atau bahkan dia pada saat tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, tidak bisa memberikan sumbangannya untuk memecahkan sebuah persoalan karena situasi dan kondisional. Kemudian pakar manusia memiliki kecepatan untuk menemukan solusi sifatnya bervariasi. Ini tergantung kondisi juga. Ya, bisa cepat, bisa juga selesai, lambat. Ya, bisa cepat, bisa lambat, tergantung moodnya pemilik pakar tersebut. Sementara sistem pakar, kecepatan untuk memberikan solusi konsisten dan lebih cepat daripada manusia. Ya, tentu saja karena telah dikerjakan oleh mesin komputer. Kemudian pakar manusia, biaya yang harus dibayar untuk konsultasi biasanya mahal. Sedangkan sistem pakar biaya yang dikeluarkan lebih murah. Ini mungkin agak relatif. Ya, tetapi karena sifat distribusionalnya bisa dibagikan kemana-mana, kemana saja yang butuhkan, artinya dia bisa melakukan penyelesaian masalah secara paralel bersamaan untuk kasus, misalnya untuk kasus yang sama. Ya, maka ada kemungkinan hitungannya dia lebih murah. Ya. Apa kelemahan daripada sistem pakar? Beberapa kelemahan sistem pakar diantaranya adalah daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang. Ya, berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Artinya bahwa ini dari sisi ketenaga kerjaan, bahwa dengan adanya sistem pakar, maka ada kemungkinan manusia yang tadinya berperan mengerjakan pekerjaan tersebut akhirnya harus tersisih karena digunakannya sistem pakar. Kemudian pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional.
di sini kita menghimpun basis pengetahuan, bukan basis data, tetapi yang dihimpun adalah knowledge base, basis pengetahuan. Ya, bagaimana cara menghimpun basis pengetahuan? Yaitu tentu saja ada tekniknya tersendiri. Kemudian kita bisa melihat lagi perbandingan antara perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem pakar. Di mana perangkat lunak konvensional dia fokus kepada solusi, sementara perangkat lunak sistem pakar dia fokus pada permasalahan. Kemudian yang kedua, perangkat lunak konvensional pengembangannya dapat dilakukan secara individu, sedangkan perangkat lunak sistem pakar pengembangannya dilakukan oleh tim kerja. Kemudian perangkat lunak konvensional pengembangannya secara sekuensial berurutan, sementara perangkat lunak sistem pakar pengembangannya secara iteratif. Artinya bahwa ia akan berubah sendiri, akan beralih sendiri ketika satu problem telah diselesaikan atau bagian yang bagian tertentu sudah dikerjakan akan beralih ke bagian yang lainnya secara iteratif. Sementara yang perangkat lunak konvensional itu adalah sifatnya sekuensial. Artinya bahwa satu blok pekerjaan harus benar-benar diselesaikan, baru kita memikirkan pekerjaan berikutnya. Ya. Ciri dan karakteristik sistem pakar. Pertama, pengetahuan sistem pakar merupakan suatu konsep, bukan berbentuk numeris. Yang kedua, informasi dalam sistem pakar tidak selalu lengkap, subjektif, tidak konsisten, subjek terus berubah dan tergantung pada kondisi lingkungan, sehingga keputusan yang diambil bersifat tidak pasti dan tidak mutlak ya atau tidak, tetapi menurut ukuran kebenaran tertentu. Kemudian kemungkinan solusi sistem pakar terhadap suatu permasalahan adalah bervariasi dan mempunyai banyak pilihan jawaban yang dapat diterima. Semua faktor yang ditelusuri memiliki ruang masalah yang luas dan tidak pasti. Dan yang keempat adalah perubahan atau pengembangan pengetahuan dalam sistem pakar dapat terjadi setiap saat, bahkan sepanjang waktu, sehingga diperlukan kemudahan di dalam memodifikasi sistem untuk menampung jumlah pengetahuan yang semakin besar, jumlah pengetahuan yang semakin berkembang dan semakin bervariasi. Yang kelima adalah pandangan dan pendapat setiap pakar tidaklah selalu sama. Ya, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa solusi sistem pakar merupakan jawaban yang pasti benar. Ya, atau barangkali bisa dikatakan yang tepat benar. Ya, karena akan bergantung kepada pengetahuan pakar siapa yang dihimpun, pengetahuan pakar siapa yang digunakan. Maka itu berarti bergantung kepada cara pakar menyelesaikan problem. Antara satu pakar dengan pakar yang lain bisa berbeda. Setiap pakar akan memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan faktor subjektif.
Dan berikutnya, keputusan merupakan bagian terpenting dari sistem pakar. Sistem pakar harus memberikan solusi yang akurat berdasarkan masukan pengetahuan, meskipun solusinya sulit, sehingga fasilitas informasi sistem harus selalu diperlukan. Apa bidang-bidang pengembangan daripada sistem pakar? Ya, beberapa bidang yang merupakan pengembangan daripada sistem pakar antara lain adalah kontrol, sistem kontrol, kemudian desain, diagnosis, instruksi, interpretasi, monitor, perencanaan, prediksi, seleksi, dan simulasi. Ya, itulah kira-kira beberapa bidang yang merupakan area pengembangan, wilayah pengembangan daripada sistem pakar. Apa itu kontrol? Kontrol merupakan contoh pengembangan yang banyak ditemukan dalam kasus pasien di rumah sakit. Ya, itu banyak ditemukan dalam arti bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di lokasi-lokasi lain pun memang banyak ditemukan yang namanya sistem kontrol. Termasuk di dalamnya adalah embedded, ya, kontrol sistem kontrol peralatan peralatan rumah tangga dan dashboard. Jadi banyak ditemukan rumah sakit karena memang penggunaannya meluas, banyak digunakan, banyak bersentuh dengan masyarakat, dan di mana dengan kemampuan sistem pakar dapat dilakukan kontrol terhadap cara pengobatan dan perawatan melalui sensor data atau kode alarm dan memberikan solusi solusi terapi pengobatan yang tepat bagi pasien. Kemudian ada bidang desain di mana ini adalah merupakan contoh sistem pakar. Kita bisa lihat dari aplikasi PIS, ya, ya PIS yang dibuat oleh Dinobas pada tahun 1980 untuk membantu desain mengembangkan sirkuit elektronik. Jadi PIS ini berkembang di zaman ya di sekitar tahun 1980 itu dibuat ya maksudnya dibuat tetapi di Indonesia itu kira-kira baru masuk di tahun 95 ke atas. Ya, jadi tahun 95-an ya dan terutama alat ini dibagi-bagi ke beberapa perguruan tinggi yang membutuhkan untuk praktikum membuat rangkaian elektronik. Ya, termasuk juga saya di tempat saya kebagian ya, kebagian yang namanya PIS jadi sebuah perangkat lunak untuk mendesain sirkuit elektronik di papan board. Ya. Kemudian ada diagnosis atau diagnostik yang di mana di sini merupakan pengembangan sistem pakar terbesar. Ya, sistem pakar terbesar karena ini tidak hanya menyangkut penyakit. Ya, diagnosa penyakit tidak, tapi penyakit benar. Jadi penyakitnya itu bukan hanya penyakitnya
makhluk hidup tetapi juga penyakitnya kendaraan dan komputer. Ya, jadi diagnosa penyakit makhluk hidup, diagnosa penyakit kendaraan bermotor, dan diagnosa komponen elektronik terutama adalah komputer. Ya, itu diagnosis. Sehingga dia penggunaannya sangat meluas. Ya. Kemudian ada instruksi, di mana instruksi merupakan pengembangan sistem pakar yang sangat berguna dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, di mana sistem pakar dapat memberikan instruksi dan pengajaran tertentu terhadap suatu topik permasalahan. Ya, ini bisa bentuknya problem solving. Ya, problem solving. Ya, di mana seorang, katakanlah seorang dosen mungkin memberikan tugas, tetapi kemudian dia memberikan petunjuk bagaimana cara-cara penyelesaian sebuah soal misalnya, ya, itu dikatakanlah dengan instruksi atau dengan menggunakan program komputer. Kemudian ada yang disebut dengan interpretasi. Ya, pengembangan bidang ini melakukan proses pemahaman terhadap situasi dari beberapa informasi yang direkam. Jadi interpretasi ini maksudnya bukan interpreter, bukan penerjemahan dari bahasa high level ke low level, tetapi penerjemahan dari data-data yang terkumpul, data-data yang dihimpun, yang sudah diolah, kemudian diinterpretasikan, dan kemudian diberi kesimpulan. Kemudian ada monitor. Bidang ini banyak digunakan militer seperti penggunaan sensor radar, kemudian menganalisisnya dan menentukan posisi objek berdasarkan posisi radar tersebut. Ya, ini militer untuk katakanlah suasana perang. Ya, jadi bagaimana menyasar lawan, mengukur sejauh mana posisi lawan, di mana posisi lawan, dan bagaimana cara menembakkan, katakanlah menembakkan roket dan lain-lain. Itu bisa diatur langsung dengan kemampuan monitoring. Ya. Kemudian perencanaan ini banyak digunakan dalam bidang bisnis dan keuangan suatu proyek. Kemudian ada prediksi. Ya. Jadi interpretasi itu adalah menerjemahkan data-data proses yang sudah diselesaikan, data-data yang terkumpul, kemudian proses diproses, kemudian diinterpretasikan. Sedangkan prediksi menyangkut dimensi waktu yang akan datang. Ya. Jadi apa yang akan terjadi jika hari ini terdapat data-data yang seperti ini? Ya. Jika di sini terdapat data-data seperti ini, maka kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika seperti misalnya kira-kira memprediksikan siapa gubernur terpilih, siapa yang akan menjadi presiden dan seterusnya. Apa kapan akan terjadi hujan, di mana akan terjadi katakanlah meteor jatuh, itu bisa diprediksi berdasarkan data-data yang hari ini terkumpul atau beberapa waktu ini terkumpul. Kemudian ada seleksi, di mana seleksi adalah sistem pakar dengan mengidentifikasi pilihan terbaik dari beberapa daftar pilihan kemungkinan solusi. Ya, jadi ini ya perlu banyak pertimbangan untuk memilih apakah
pemilihan ini tepat atau tidak, apakah pemilihan ini akan memberikan solusi terbaik atau tidak. Ya. Dan simulasi. Ya, dan simulasi. Sistem ini memproses operasi dari beberapa variasi kondisi yang ada dan menampilkannya dalam bentuk simulasi. Contohnya adalah program plan yang sudah menggabungkan antara prediksi dan simulasi, di mana program tersebut mampu menganalisis hama dengan berbagai kondisi suhu dan cuaca. Jadi simulasi ini katakanlah ya di plan program plan itu katakanlah saya ingin menanam ya saya ingin menanam pohon pohon namanya pohon A, kemudian kondisi alamnya seperti ini, kondisi lingkungannya seperti ini, kondisi cuacanya seperti ini, maka prediksi ya saya simulasikan program itu dan saya tetapkan waktunya, maka pada kurun waktu tertentu pohon ini akan tumbuh seperti ini. Jadi disimulasikan pohonnya makin lama makin tinggi. Ya, makin lama makin tinggi. Ya, apakah faktanya nanti seperti itu? Ya, itu wallahualam. Ya. Kemudian tiga komponen sistem pakar. Ya, tentu saja tiga komponen sistem pakar ini pertama-tama yang paling dibutuhkan, ya ketiga-tiganya dibutuhkan karena kalau tidak ya nggak terjadi. Ya, jadi syarat pertama adalah pakar, adanya keahlian. Jadi ada orang yang memiliki keahlian memecahkan problem. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjawab setiap persoalan. Lalu itu didokumentasikan, kemudian diproses oleh sistem, sehingga kemampuan pakar itu akan menjadi acuan untuk menyelesaikan problem-problem yang serupa atau yang sama. Lalu itu digunakan oleh pemakai. Jadi pakar memiliki pengetahuan, memiliki cara untuk memecahkan persoalan, lalu sistem memprosesnya, ya memprosesnya tentu saja dengan melalui ya dalam bentuk dokumentasi program, ya coding, kemudian diproses oleh sistem dan hasilnya dimanfaatkan oleh user. Ya, itu adalah komponen utama daripada sistem pakar. Perhatikan bahwa ketika ini sudah didokumentasikan, ketika pengetahuan pakar ini sudah didokumentasikan, maka dia akan tersimpan di dalam sistem. Artinya bahwa ketika pakar ini telah berpindah tempat, ya telah sudah tidak aktif, ya dalam kurun waktu berapa lama pun selama ini digunakan, maka problem-problem yang muncul yang pernah diselesaikan oleh pakar ini itu akan dapat diselesaikan dengan sistem karena sudah terdokumentasi dan digunakan oleh user. Ya. Bagian struktur daripada sistem pakar, ya. Jadi bagaimanakah alurnya sistem pakar ini bekerja? Kita bisa lihat di bagian struktur ini. Ya, pertama-tama adalah pakar itu menemukan fakta-fakta dan menetapkan aturan-aturan. Ya, maksudnya pemecahan. Jadi menemukan fakta-fakta, kemudian menetapkan aturan-aturan, kemudian ada fasilitas akuisisi pengetahuan. Ya, kemudian ada fasilitas akuisisi pengetahuan. Ya.
di mana ya sebuah apa ini suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan tentang suatu masalah itu dilakukan oleh pakar. Kemudian bahan pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara oleh pakar, seperti dari buku, dari jurnal ilmiah, dari laporan-laporan, kemudian literatur dan sebagainya. Kemudian sumber pengetahuan tersebut dijadikan dokumentasi untuk dipelajari, diolah dan diorganisir secara terstruktur menjadi basis pengetahuan. Jadi maka terbitlah basis pengetahuan yang dihimpun dari pakar. Kemudian apa ini basis pengetahuan itu dapat direpresentasikan menjadi apa ini jadi ada beberapa cara ya untuk merepresentasikan data menjadi basis pengetahuan seperti dalam bentuk atribut, aturan-aturan, jaringan semantik, frame, dan logika. Ya, jadi kalau kita katakanlah di dalam praktikum-praktikum, mahasiswa diberikan persoalan, lalu mahasiswa berpikir bagaimanakah menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, tentu mahasiswa menghimpun pengetahuan-pengetahuan, lalu membuat basis aturan untuk dijadikan program ya dituangkan di dalam program. Kemudian semua bentuk representasi data itu bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan program. Dalam pemrograman visual umumnya disediakan sarana untuk mengembangkan tabel-tabel penyimpanan data yang terangkum dalam sebuah database. Oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi basis pengetahuan sudah di apa ini terhimpun ya, terhimpun di sini disimbolkan sebagai tangki ya. Tangki tempat menyimpan data maksudnya. Di mana yang disimpan di sini adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Kemudian setelah kita membuat ya setelah kita memiliki basis pengetahuan lalu itu akan ada mekanisme inferensi ya mekanisme inferensi yaitu bagian sistem pakar yang melakukan penalar dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Ya, berdasarkan urutan dan pola tertentu. Selama proses konsultasi antara sistem dan pemakai, mekanisme inferensi menguji aturan satu per satu sampai kondisi aturan benar. Secara umum ada dua teknik utama yang digunakan di dalam mekanisme inferensi untuk pengujian aturan, yaitu penalaran maju, forward reasoning, dan penalaran mundur atau reverse reasoning. Lalu setelah dia masuk ke mekanisme inferensi, lalu masuk ke fasilitas
belajar mandiri. Ya, jadi tunggu dulu, kita lihat dulu sebentar. Jadi kalau kita lihat skemanya, itu adalah dari basis pengetahuan dan aturan, dia akan masuk ke fasilitas belajar mandiri. Ya, menjadi fasilitas belajar mandiri. Dan kemudian dari fasilitas belajar mandiri ini, kemudian akan muncul pengetahuan ataupun fakta yang baru. Ya, muncul fakta yang baru, kemudian diuji. Ya, jadi kemudian diuji lagi di mekanisme inferensi. Jadi muncul fakta yang baru dengan fakta yang disimpan, kemudian ada fasilitas belajar mandiri. Kemudian ini fakta yang baru akan menjadi basis pengetahuan yang baru. Dan itu setelah dan itu diuji melalui mekanisme inferensi. Ya, setelah diuji melalui mekanisme inferensi, lalu dia menjadi pengetahuan yang baru. Ya, kemudian itu bisa dipakai oleh user. Ya, bisa dipakai oleh user sebagai fakta query. Kemudian dia akan memasukkan fakta query usernya. Kemudian dia akan memberikan konsultasi. Mekanisme inferensi akan memberikan konsultasi pengembangan. Ya, konsultasi pengembangan. Lalu setelah terhimpun, kemudian dihimpun kembali menjadi sebuah baris basis pengetahuan dan aturan, lalu masuk di fasilitas penjelasan sistem. Masuk di fasilitas penjelasan sistem, di mana fasilitas penjelasan sistem ini apa itu? Ya, jadi fasilitas penjelasan sistem ini memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan. Apa yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah, memberikan rekomendasi kepada pemakai, mengakomodasi kesalahan pemakai, dan menjelaskan bagaimana suatu masalah terjadi. Ya, itu di fasilitas penjelasan sistem. Dalam sistem pakar, fasilitas penjelasan sistem sebaiknya diintegrasikan ke dalam tabel basis pengetahuan dan basis aturan. Ya, jadi rule base dan knowledge base. Karena hal ini lebih memudahkan perancangan sistem. Kemudian user interface, ya. Jadi user interface atau pemakai dengan komputer, di mana di sini telah dibuat user interface. Ya, antar muka pengguna dengan komputer. Terbuka pengguna dengan komputer, ya. Di mana ia memberikan fasilitas komunikasi antara pemakai dan sistem. Ya, memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya solusi. Ya. Syarat utama membangun antarmuka pemakai adalah kemudahan di dalam menjalankan sistem, tampilan yang interaktif, komunikatif, dan mudah bagi pemakai. Cuman saya tambahkan di sini bahwa ini sudah agak-agak terlambat, ya. Bahwa saat ini telah berkembang sistem bukan lagi antar muka, bukan lagi user interface, tetapi bentuknya adalah komputasional pervasif. Bentuknya adalah komputasional pervasif, di mana
komunikasi kita dengan komputer tidak lagi menggunakan tombol-tombol. Iya. Jadi kita saat ini ya, tapi masih kurang, masih jarang ya. Artinya masih jarang, tapi perkembangannya adalah bahwa kita tidak lagi masuk ke, artinya perkembangan interface ini dari berbasis teks, kemudian berbasis grafis, kemudian saat ini bukan lagi berbasis grafis, tetapi berbasis sensor. Artinya bahwa kita tidak merasakan lagi interaksi itu sebagai interaksi fisik langsung, tetapi interaksi itu terjadi secara alamiah. Ya, terjadi secara alamiah. Misalnya kita bisa melakukan percakapan dengan robot. Ya, kita melakukan percakapan dengan robot. Ya, tentu saja kita tidak menggunakan tombol-tombol. Ya, tetapi responsi yang terjadi adalah berdasarkan kinerja sensor. Ya, jadi itulah yang kemudian berkembang. Kita akan melihat bagaimanakah tahap pengembangan sistem pakar. Bagaimana tahapan? Ya, 6 tahapan daripada pengembangan sistem pakar. Ini mengingatkan, ya, mengingatkan kalau mahasiswa belajar yang namanya life cycle, ya, life cycle, siklus hidup daripada pengembangan perangkat lunak, ya, siklus hidup daripada pengembangan perangkat lunak, ya, seperti itu, kurang lebihnya, ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi kalau mahasiswa sudah mahir, sudah memahami benar apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam life cycle, ya, biasa juga disebut dengan air terjun, ya, apa sih namanya, ya, air terjun diterjemahkan istilah bahasa Inggrisnya apa, lupa, ya, jadi sama, ya, life cycle, jadi apa itu, ya, di mana pertama-tama problem itu kalau di life cycle disebut dengan definisi requirement, ya, requirement define, jadi memberi batasan-batasan terhadap kebutuhan perangkat lunak, maka di sini disebut sebagai identifikasi, identifikasi persoalan. Jadi memahami dulu persoalannya apa, kemudian mengembangkan konseptualnya, ya, mengembangkan konseptualnya, yang artinya bahwa di sini kita sudah masuk di desain, ya, sudah masuk di desain dalam pengertian life cycle. Jadi kita kembangkan konseptualnya lalu diformalisasi, ya, diformalisasi. Jadi konsepnya dikembangkan, jadi temukan dalam pemahaman algoritma, temukan logikanya, ya, temukan logikanya, lalu apa ini, bikin sistematika, ya, temukan logikanya, buat sistematikanya sebagai formalisasi dan diimplementasikan, digunakan. Setelah digunakan, kemudian dievaluasi di lapangan, dievaluasi di dalam life cycle, masuklah ke dalam maintenance, ya, maintenance, ya, dievaluasi apakah ada kelemahan-kelemahan. Kalau tidak ada, maka dia dikembangkan sebagai sebuah sistem, ya. Jadi memang, ya, kurang lebihnya seperti itu secara umum bagaimana kita mengembangkan sebuah perang lunak, ya. Saya kira itulah yang saya bisa jelaskan
pada pertemuan hari ini, ya, saya kembali ingatkan untuk jangan lupa mengisi kehadiran di sistem informasi akademik yang kita gunakan untuk direkor menjadi kehadiran di dalam pertemuan hari ini. Dan jangan lupa bagi siapa saja yang mendengarkan telah menonton video ini, jangan lupa memberikan dukungan, ya. Berikanlah dukungannya untuk keterlanjutan, keberlanjutan daripada video-video pembelajaran ini, ya, dengan cara klik subscribe bagi yang belum, like dan share. Ya, share ke siapa saja yang membutuhkan, yang kira-kira membutuhkan. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.